tidak cukup bukti, sekali lagi, tidak cukup bukti, apabila memang ditemukan bukti-bukti baru, maka penyidikan bisa dilakukan kembali. Kami sudah bertemu Kapolda, kami sudah bertemu Wakil Gubernur Sulawesi Selatan ketika itu. Tapi juga tetap saja mengalami kebuntuan dengan argumen bahwa hasil visum dari si ibu yang dibilang mengidap waham dan anaknya yang tidak ada trauma, kami juga tidak mampu berbuat banyak, kami sudah mengupayakan advokasi juga bertemu dengan pimpinan Polri di daerah, di situ ya, di Polda Sulawesi Selatan, namun nggak merubah posisi dari penanganan kasus ini. Kalau kita melihat dari sebuah fenomena yang kita bandingkan sejak masa reformasi hingga sekarang, itu sebenarnya konsisten sih Mbak. Hanya problemnya kalau dari hasil kajian dan juga riset-riset kami di LIPI, bukan di LIPI sekarang di BRIN ya, dulu LIPI, memang polisi itu seolah-olah setelah reformasi itu terbebani dengan begitu banyak tanggung jawab. Ya, polisi itu day to day-nya dia akan berhadapan dengan tingkat kejahatan masyarakat ya. Kriminalitas dan segala macam. But others ya, dia juga bertanggung jawab dengan misalnya keamanan dalam konteks politik, misalnya keamanan pemilu, keamanan pilkada ya. Dan sekarang kita lihat dia juga bertanggung jawab terhadap penegakan hukum prokes. Sekarang bisa bayangkan ya. Dengan begitu banyak tanggung jawab dan beban, bukan beban ya, tanggung jawab dan peran yang harus dijalankan. Maka saya nggak heran sih sebetulnya. Saya termasuk yang tidak setuju jika apologi Polri ketika dikonfirmasi soal penyelewengan apa atau tindakan sewenang-wenang itu selalu dibilang oknum. Nggak bisa ya, kita bicara soal oknum. Kenapa demikian? Karena oknum yang kita sebut, ya, seseorang yang disebut oleh polisi itu sebagai oknum adalah seseorang yang berseragam polisi. Seseorang yang sudah menunjukkan identitas dia sebagai polisi. Kenapa sih nggak akuin aja kalau memang ada anak buahnya yang salah gitu ya. Kemudian tinggal kita bilang kita akan coba tindak lanjuti, kita akan selidiki. Itu aja gitu loh. Don't be denial.